Oke teman-teman, selamat datang di Basba Najar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan Mari Berlatih di halaman 88 sampai dengan halaman 89 di buku paket pendidikan Pancasila untuk SD kelas 1 semester 2 kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. Jawablah soal berikut dengan tepat. Nomor 1, berilah tanda centang pada bendera Indonesia. Jawabannya bendera Indonesia adalah yang ini. Silakan kalian centang. Kita lanjut ke nomor 2. 2. Perbandingan jumlah bendera merah putih dan bendera hitam adalah. Jawabannya yang A. Bendera merah putih lebih banyak dari bendera hitam. Itu jawabannya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Setiap hari Senin di sekolahku mengadakan upacara bendera. Sikapku sebaiknya, jawabannya yang C, mengikutinya dengan tertib. Lanjut lagi nomor 4. Ketika pengibaran bendera merah putih, maka sikap kita adalah, jawabannya yang B, yaitu hormat kepada bendera. Lanjut lagi ke nomor 5. Sikap tangan yang benar saat hormat adalah jawabannya yang C. Itu jawabannya. Silakan adik-adik salin atau conteng di buku kalian masing-masing. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.